Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Feruz Zabadi, di channel Sastra Teknik. Pada video kali ini, kita akan meng-unboxing sebuah paket. Oh ya teman-teman, jadi sebenarnya ini bukan barang baru ya. Bukan barang baru, tapi bisa di-unboxing. Unboxing barang bekas. Sebenarnya, ini adalah sebuah speaker. Speaker berjenis full ring ya teman-teman. Aku kemarin beli di online shop yang jual daerah Surabaya. Jadi orangnya itu yang jual khusus barang-barang antik atau barang-barang kuno ya teman-teman. Nah, terima kasih Bapak Hendra. Keren ya packingannya. Di sini dikasih tulisan isi speaker. Bahkan logo ini apa? Keterangan gampang pecah, nggak ditempelin stiker atau gimana, tapi digambar. Oke ya teman-teman, langsung saja kita buka seperti apa speakernya. Jadi sedikit cerita, sebenarnya saya itu pengen punya speaker full range klasik gitu ya, maksudnya produk lama. Yang nantinya untuk kebutuhan muter musik. Jadi enggak usah tambahan apa-apa lagi. Cukup satu speaker aja atau dua speaker ya. Stereo kanan kiri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan semua range frekuensi. Jadi nggak usah tweeter, nggak usah subwoofer. Nah, itu biasanya full range kayak gini itu cocoknya untuk muter musik jenis akustik gitu ya teman-teman. Mesti vokalnya itu biasanya sangat berkarakter. Cukup rapi ya teman-teman packingannya. Jadi speaker ini itu ukurannya 8 inci teman-teman. Speaker full range 8 inci. Kemarin sebenarnya saya sempat ragu untuk beli ini. Karena speaker ini magnetnya kecil banget. Ya, di bawah standar. Katanya sih speaker buat apa daya rendah tapi sensitivitas tinggi. Artinya dia dikasih power kecil pun bisa bunyi ya teman-teman. Mungkin berapa watt ya? Nggak sampai 10 watt mungkin ya teman-teman. Katanya speaker ini cocok untuk ampli tabung. Seperti ini ya teman-teman. Penampakan speakernya. Coba kita lihat. Wow, kecil banget magnetnya. Nah, di sini ada minus robek, teman-teman. Cukup lebar ini robeknya. Kemarin nggak kelihatan di foto. Ya seperti ini ya, teman-teman. Kata yang jual ini dijual apa adanya. Ya semoga dari segi suara ini tidak mengecewakan lah ya. Ini dampernya. Wow, kecil banget. Kemarin saya dapat harga ini cukup dibilang mahal ya untuk speaker kayak gini, speaker daya rendah. Kalau menurut saya pribadi agak mahal. Kemarin dapat sekitar 285, hampir 300 ya, 300 ribu sama ongkir. Dapat 2 biji atau sepasang. Seperti ini teman-teman. Ini yang sobek. Cukup lebar sobeknya. Coba nanti kita lem atau apa ya.
Terus untuk satunya yang satunya enggak sobek. Cuman di sini ada bekas lubang mungkin waktu membuka mur ya, obengnya itu nancep di sini. Jadi ini speaker made in friend ya. Gimana baca nih? Made in France tulisannya. Merknya Supravox. France itu mana ya mungkin? Prancis mungkin ya. Gak tahu saya. Intinya ini speaker luar negeri. Kata yang jual ini speaker build up atau apa. Kayak gini ya teman-teman. Ya mungkin segitu saja review dan unboxing kali ini. Untuk video testing atau tes speaker di atas ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.